Ini turunan ini teman-teman, jadi harus hati-hati. Wih, turunan. Kalau di kamera nggak kelihatan ini. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan kita kali ini teman-teman. Kita akan ke The Burno Cafe ini teman-teman. Pokoknya ikutin terus jalan kita ini teman-teman. Arah kita ini dari arah Lumajang Kota teman-teman. Kita sudah memasuki hutan Jatian ke arah Senduro ini teman-teman. Ke arah ini sudah memasuki daerah Kemuning ini kalau nggak salah. Daerah Jatian, sejuk sekali teman-teman. Nah, kalau teman-teman dari arah Lumajang menuju arah barat ke arah Senduro nanti ke The Burno Cafe. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita hari ini teman-teman. Biar tahu jalannya. Mungkin teman-teman nanti mau liburan lebaran mau ke kafe ini, monggo ikutin terus perjalanan kita hari ini. Nah, ini tempatnya sejuk ini. Ini kanan kiri sudah hutan jati ini teman-teman. Hutan jati semua ini. Di video sebelum-sebelumnya saya sudah membuat perjalanan lewat sini ya, ke arah mana itu? Gelagah Arum, jembatan gantung Gelagah Arum. Yang belum simak videonya bisa tonton di atas atau tak cantumkan di deskripsi, atau nanti tak cantumkan di video akhir biar teman-teman tahu. Nah, kita memasuki daerah sini ini sudah agak-agak lumayan dingin, cemerlang. Nah, teman-teman kalau dari arah suara menggerogoti. Teman-teman kalau dari arah Lumajang Kota mau ke arah Senduro ini kira-kira ke arah barat 10 km-an teman-teman. Kalau kurang lebihnya segitu, ke 10 kilo. Nah, pokoknya Google Map saja ya. Misalkan teman-teman tidak tahu, nanti teman-teman akan melewati hutan jati ini. Mungkin teman-teman nanti liburan hari raya mau mudik bisa kunjungi tempat The Burno Cafe atau ke perkemahan Gelagah Arum, jembatan gantung itu teman-teman. Ini satu jalan ya teman-teman, tapi nanti kita belok kiri nggak sampai Gelagah Arum. Pokoknya ikutin terus perjalanan kita. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Nah, di depan ku nanti ini kita akan bertemu pasar Senduro teman-teman. Nah, ini sudah memasuki area pasar Senduro Kabupaten Lumajang. Nah teman-teman, nanti kalau teman-teman kalau mau ke arah Ranupani bisa mampir ke The Burno Cafe ya. Nah, ini di depan situ ada pasar Senduro ya teman-teman. Kalau belok kiri ini bisa jebus kelapa sawit itu, jebus penanggal juga bisa kalau ke arah kiri tadi. Nah, ini kita sudah memasuki pasar Senduro ini teman-teman. Ini banyak, lumayan ramai pasar Senduro ini. Nah, kita pelan-pelan saja ini, tikungan soalnya. Nah, ini teman-teman.
teman-teman, kita sudah melewati Pasar Sendoro. Ini kita sudah memasuki area Sendoro ini teman-teman, Kecamatan Sendoro, Kabupaten Lumajang. Sebelah kiri ada Masjid Baitul Salam. Nah, kita nanti ini belok kiri ya teman-teman, jadi nggak sampai Pura Sendoro ya. Jalannya ke, aduh, jalannya rusak. Jalan ke Deburno Cafe. Mas, hati-hati. Wes, banyak yang terek. Kian Onikai sebelah kiri, Teropan. Nah, ini kantor kecamatan Sendoro. Nah, ini ada papan nama. Kita di depan belok kiri, yaitu ke Siti Sundari Gunung Semeru. Kita belok kiri teman-teman ya. Nah, ini kita belok kiri teman-teman. Jadi patokannya di SD tadi, kita belok kiri ini. Ini ke arah Wana Wisata Siti Sundari, ke Ranupani atau ke Gunung Bromo yang bagian Teletubbies teman-teman. Jadi teman-teman ke arah sini. Ini videonya aku jadikan part 1 ya. Untuk part 2 nya aku sendirikan. Nah, ini pokoknya ikutin terus jalan-jalanku, informasiku, semoga membantu. Yang belum subscribe, monggo di subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya juga teman-teman, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terus jangan lupa tekan jempol ke atas juga teman-teman. Ini ada pemakaman umum sebelah kananku. Nah, mungkin teman-teman liburan hari raya mau sekedar nongkrong bersama keluarga, bisa mampir ke Deburno Cafe. Ini masih baru dibuka teman-teman, bulan kemarin kayaknya. Bulan Februari kalau nggak Januari ya, Februarian. Ini turunan teman-teman, jadi harus hati-hati. Ini turunan, kalau di kamera nggak kelihatan ini. Ini nanti pulang tanjakan, sekarang berangkat turunan. Masuk sini sudah lumayan dingin teman-teman. Tikungan tajam. Wah, itu di depan itu kelihatan enggak? Nah, itu sudah masuki kafenya. Ini sudah selamat datang Desa Burnu. Nah, ini pintu masuknya lurus, ini pintu keluarnya tapi agak tajam, bahaya. Nah, ini arahnya ke arah Siti Sundari teman-teman. Jadi teman-teman yang belum nonton videoku yang Wana Wisata Siti Sundari, tonton di deskripsi atas ya, atau tak cantumkan di belakang video biar tahu, sekalian mampir ke Wana Wisata Siti Sundari. Oke, ini tanjakan. Oh, tanjakan tajam. Ini bentar lagi kita sudah masuk area Deburno Cafe, pintu masuknya belok kiri. Nah, itu di depan ada apa, petunjuk arahnya Deburno Cafe. Kita belok kiri karena lurus ke Siti Sundari, Wana Wisata Siti Sundari. Kita belok kiri masuk Deburno. Loh, kok ada penebangan kayu. Nah, ini ada perempatan atau pertigaan. Ini kita belok kiri, ini ada petunjuknya. Kalau lurus ke arah mana kurang paham. Kita belok kiri teman-teman. Ini semacam kayak penginapan nih, tapi dibuat kafe teman-teman.
Nah, biasanya ramai di sini kalau hari weekend. Nah, ya, kita nyampe teman-teman. Oke, teman-teman. Mungkin part satunya sampai di sini. Sampai jumpa di part 2-nya. Bye bye. Ini kita sudah nyampe parkiran. Tempat meeting room-nya, teman-teman. Nah, itu ada kolam renangnya juga. Nah, itu keren ya, teman-teman.